Iya, oke, teman-teman, balik lagi sama Bang Wizi. Dan yep, kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih. Oke, miHoYo akhirnya mau bagi-bagi hadiah nih di akhir tahun, terkhusus untuk kalian player Honkai Star Rail dan Genshin Impact. Wow, emangnya ada apa bang? Yuk simak video ini baik-baik. Oke, event berhadiah ini adalah acara khusus fan art Genshin Impact dan Honkai Star Rail di tahun baru HoYo Fair. Kalian akan bisa mendapatkan beberapa hadiah teman-teman ya. Acara khusus fan art Genshin Impact dan Honkai Star Rail di tahun baru HoYo Fair 2024. Dan ini akan disiarkan secara bersama di YouTube, Twitch, Twitter, dan TikTok pada tanggal 30 Desember. Nanti kita nobar ya guys ya untuk HoYo Fair-nya. Mulai hari ini hingga 28 Desember nanti, ikuti diskusi terkait event ini untuk langsung mendapatkan hadiah bingkai avatar dan kesempatan memenangkan undian AirPods Pro serta MSI GeForce RTX 4060 Gaming. Wow, ini luar biasa banget guys ya, dapat RTX 4060. Ini Bang Wizi nggak tahu deh bakalan dapat apa enggak. So, ini Bang Wizi agak telat bikin kontennya dan ini adalah hari terakhir ya. Ya semoga bisa tersampaikan ke kalian dan kalian bisa ikutan gitu dan bisa berkesempatan mendapatkan RTX ya. Di sini tonton HoYo Fair dan dapatkan hadiahnya. Nah, ikuti event sampai tanggal 28 nanti, terus pengundian hadiah di tanggal 30, terus pengiriman hadiah di 1.7 atau tanggal 7. Hadiahnya RTX 4060 Gaming ya, terus AirPods second generation dan bingkai. Tulis komentar untuk langsung mendapatkan kesempatan mengikuti undian. Oke, ini syaratnya gampang banget ya. Nah, untuk pengumuman pemenang itu nanti pada tanggal 30 Desember 2023 ya, teman-teman. Nah, cara partisipasinya gimana sih, Bang? Nah, cuman tulis komentar untuk langsung mendapatkan bingkai avatar merayakan kebersamaan dan kecepatan kilat. Selama event berlangsung, tuliskan komentar yang valid dan berkaitan dengan diskusi event ini untuk langsung mendapatkan bingkai avatar. Dan berlaku 30 hari. Hadiah tambahan undian tahun baru HoYo Fair. Kami juga akan secara acak memilih 12 pemain yang meninggalkan komentar di kolom komentar untuk mendapatkan hadiah AirPods ya. Dan 6 pemain mendapatkan MSI GeForce RTX 4060. Jadi ada 6 pemain atau 6 player ya yang bisa mendapatkan RTX 4060. Nah, untuk undian ini bakal diumumkan pada siaran langsung tanggal 30 Desember, guys. Wow, luar biasa. Nah, untuk siaran langsung HoYo Fair ya pada tanggal 30 Desember nanti, itu acara pembukanya jam 18.30 ya, guys ya. Nah, dilanjut lagi nanti jam 7 itu bakalan HoYo Fair Genshin Impact sampai jam 8. Nah, jam 8 sampai jam 9 itu baru Honkai Star Rail. Well, acara ini kurang lebih 2 jaman lah. Ya, lumayan lah untuk sebagai tontonan ya, nggak sih guys? Kita akan lihat HoYo Fair-nya Genshin maupun HoYo Fair-nya Honkai Star Rail. Nah, ini adalah contoh beberapa topik diskusi di bawah ini. Kalian bisa menggunakannya sebagai referensi. Aku sudah tidak sabar menonton acara HoYo Fair milik Honkai Star Rail yang pertama. Semoga aku bisa melihat karya-karya fan art karakter di acaranya. Ini contohnya kayak gini guys ya. Apa kalian sudah pernah menonton acara Genshin Impact di HoYo Fair sebelumnya? Boleh cerita tentang bagaimana cara apa yang paling berkesan dan sebagainya dan sebagainya. Oke, nanti kamu tinggal tulis komentar aja di kolom komentar HoYo Fair ya. Nanti Bang Wizi kasih linknya di deskripsi. BTW, Bang Wizi juga bakalan ikutan ya, ninggalin jejak di komentar. Iya, siapa tahu menang dapat RTX gitu kan. Kalau nggak menang juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya, ikut meramaikan aja lah ya. So, buat teman-teman silakan aja coba. Kali aja kalian adalah salah satu orang yang beruntung walaupun chance-nya sangat kecil ya. Ya, tapi kita nggak tahu kan ya guys ya, siapa tahu rezeki kalian seperti itu guys. Nah, HoYo Fair-nya sendiri untuk HSR ini baru join ya pertama kali ya, karena ya ini game baru gitu kan ya si HSR. Dan udah keren-keren banget untuk fan art-fan art-nya. Ini bahkan ada fan art yang berbentuk seperti animation atau anime ya. Ini ada Lynx dan di sini ada Gepard. Kau bisa lihat ya. Wah, Lynx lagi pengen jalan-jalan ke luar angkasa kayaknya. Wah, ada Argenti ya. Wow, Galactic ya, Grand Prix. Ada Clara. Oh, ada Stele. Bentar deh. Bang Wisi coba. Ini dia guys nih ya. Ada Clara, ada Stele ya, dan Argenti. Waduh. Gila cuy. Ada Welt, Asta, Pela ya guys ya. Ada Herta juga. Wah, itu siapa itu yang di dalam tabung ya? Ini Bang Wizi nggak tahu ini siapa ini di dalam tabung guys. Mungkin ini Dan Heng atau siapa ini, nggak tahu aku teman-teman ya, yang di dalam tabung itu. Oh, ada Herta ya. Wow, luar biasa. Argenti. Wow, Grand Prix-nya Galactic ya. Gokil. Jadi main balapan gitu guys ya. Ini sangat-sangat luar biasa. Ada Lynx ya.
Oke. Keren ya, Hoyo Fair ya. Nanti akan hadir pada tanggal 30 jam 8 untuk HSR. Kalau untuk Genshin jam 7. Seperti itu guys ya. So, gimana guys menurut kalian? Apa kalian bakalan nonton nih? Kalau misalkan kalian nggak sempet, ya tinggal nonton di live-nya aja. Atau kalian pengen nobar bareng sama Bang Wizi? Ayo, come on, let's go. Nanti pada tanggal 30 ya. So, jujur aja Bang Wizi nggak sabar pengen ngeliat yang HSR ya. Karena ini adalah yang pertama kali. Kalau untuk Genshin kan ya udah 3 kali ya guys ya. Karena gamenya juga sudah 3 tahunan. Nah, HSR ini baru awal-awal nih untuk Hoyo Fair ya. Dan umurnya juga belum 1 tahun ini HSR ya. Gue pengen tahu aja, bagus nggak ya karya-karya dari para fansnya. So, itu aja teman-teman untuk penjelasan gue kali ini. Buat kalian, selamat beraktivitas dan jangan lupa ngopi hari ini. Bye-bye!